Kaula, buat gue pagi itu elemen paling penting sebelum menjalani hari. Gue pribadi selalu berusaha mempackage my morning to as nice as possible. Having a cup of coffee and then listen to some good music has always been the routine of my morning. Gue selalu berusaha bangun lebih awal and just enjoy my morning, because indeed, it's a very important part of my day. Setiap gue keluar, seberusaha mungkin gue mikir gimana caranya hari gue bisa produktif. Gue bisa memberikan inspirasi baru, satu ide-ide baru. Jadi, perjalanan ini adalah sesuatu yang baru dimulai. Jakarta bisa dibilang penuh dengan pemimpi, di mana setiap orang mempunyai tujuan. Dan gue adalah salah satu pemimpi di sini, salah satu pemimpi yang trying to make it di Jakarta. Setiap gue punya waktu kosong, gue selalu menyempatkan diri untuk mengeksplor tempat-tempat baru, aktivitas-aktivitas baru di Jakarta. For example, randomly taking the train just to experience it. Karena ini mungkin adalah satu hal yang gak semua dari kita lakuin, but I wanna be part of it. Itu pun adalah bentuk inspirasi yang memberikan gue semangat untuk okay, what's today? What's gonna happen today? Waktu, kehidupan, perjalanan, ini semua maju ke depan. Gak ada yang mundur arahnya. Gue ngerasa kita harus progress. Mencoba untuk selalu lebih peka dengan apa yang terjadi di lingkungan gue, itu adalah salah satu cara gue untuk terus terinspirasi dengan kota ini. Karena there's so much to see. We can see the beautiful building at the city. Kita bisa ke Old Town and we see the building with years and years of stories. Setelah melewati proses panjang dari sebuah gagasan dan akhirnya tercapai, I realize something. Jakarta is beautiful and also all the emotion yang ada di dalamnya pun sangat indah. Untuk menggarisbawahi semua perjalanan ini, selalu bersahaja, kerja keras, dan hidup penuh dengan rasa bersyukur. Tujuan dari karya ini adalah terus terinspirasi, semangat untuk berkarya ke depannya. Let's discover Jakarta.